Ini adalah seekor angsa. Dia mempunyai leher yang sangat panjang. Di manakah angsa-angsa itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Angsa hidup di antara rerimbunan alang-alang di tepi danau. Anak-anak angsa menetas. Anak-anak angsa itu sedang belajar berenang dengan diasuh induknya. Oh, anak-anak angsa nakal itu berlari-larian. Suruh mereka kembali. Jangan berlari-larian. Oh tidak, seekor elang datang. Halo elang itu. Kerja yang bagus, elang-elang itu diusir. Angsa terbang ke selatan selama musim dingin. Mereka terkadang terbang membentuk formasi V dan terkadang dalam satu garis lurus. Anak-anak elang kelaparan setelah terbang lama. Mereka sudah kenyang dan cukup kuat untuk terbang lagi. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Angsa. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor merpati. Dia selalu mendekut. Di manakah merpati-merpati itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Merpati hidup berkelompok. Merpati itu akan mengantar surat. Beri cap surat itu. Bukan yang ini. Bukan yang ini.
Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Kerja yang bagus. Merpati Pos telah mengirimkan surat dengan benar. Ayo, kita beri makan mereka. Sudah kenyang dan bisa melanjutkan mengirim surat. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Merpati. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor Nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Di manakah Nuri-Nuri itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Nuri hidup di lubang-lubang pohon di dalam hutan. Bayi Nuri menetas. Ayah Nuri senang sekali. Bulunya banyak tanahnya karena bermain di lumpur. Ayo, kita bersihkan. Ayo kita pasang beberapa bulu yang indah untuk Nuri itu. Cantik sekali. Nuri bisa menunjukkan apa yang kita ucapkan. Ayo kita lihat dia beraksi. Aku ingin yang ini. Jeruk. Jeruk, jeruk. Wow. Nuri itu sungguh keren. Aku ingin yang ini. Topi. Tapi, tapi. Hai. Aku ingin yang ini. Mangga. Mangga, mangga. Nuri itu sungguh keren. Aku ingin yang ini. Apel. Apel, apel. Aku ingin yang ini. Bola. Bola, bola. Wow. Nuri itu sungguh keren. Ayah Nuri membawa beberapa makanan untuk bayi-bayinya.
Senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Nuri, lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor elang. Dia mempunyai baruk seperti pancing. Di manakah elang-elang itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Elang hidup tinggi di puncak pohon. Anak-anak elang itu sedang belajar untuk terbang. Anak elang itu sedikit takut. Ibunya memberi semangat untuk terbang. Tarik anak elang itu. Jangan benturkan ke pepohonan. Belajar cara terbang. Kerja yang hebat. Elang itu datang ke laut untuk mencari makanan. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Hebat, ada banyak ikan. Ayah elang telah menemukan banyak sekali makanan. Semua anak elang telah memakan makanan mereka. Mereka senang sekali. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Elang.